Halo semuanya, di samping ini app saat ini sedang ada mobil Mitsubishi X-Force. Nah, kali ini kami akan bahas mengenai update program kredit bunga 0% untuk mobil Mitsubishi X-Force di bulan September tahun 2024 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Untuk mobil Mitsubishi X-Force yang tipe Exigmatic, harganya di bulan September tahun 2024 untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp387.900.000. Untuk program kredit bunga 0%, DP-nya minimal sebesar Rp227.892.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp55.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp172.892.000. Dengan DP tersebut, angsurannya adalah Rp14.547.000 dikali 11 bulan. Untuk mobil Mitsubishi X-Force yang tipe Ultimate Matic, harga OTR-nya di bulan September tahun 2024 untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp420.900.000. Untuk program kredit bunga 0%, DP-nya minimal sebesar Rp247.279.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp58.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp189.279.000. Dengan DP tersebut, angsurannya adalah Rp15.784.000 dikali 11 bulan. Nah, kurang lebih telah diinformasi mengenai update program kredit bunga 0% untuk mobil Mitsubishi X-Force. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi X-Force. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi X-Force ini, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi X-Force semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.